beranang ke batang kali, singgah ulu yang membeli pisang. Irama joget menawan hati, kita menari berpasang-pasang, melawati namanya bukit. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Bersama saya Mekna MMACP. Bersebelahan dengan Rumah Selangor. Sebelah Rumah Selangor kita ada Rumah Kelamin dengan ATV, depan berhadapan dengan ATV. Jadi, saya menjemput seseorang yang bernama Cik Umi. Dipersilakan Cik Umi. Hai, assalamualaikum, selamat datang. Okey, Cik Umi mungkin boleh memperkenalkan nama. Boleh introduce diri Umi? Maksudnya apa, work climbing tu tak? Okay, boleh saya tanya soalan lain? Okay, maksimum berat? Maksimum berat dia 100 kg ke bawah dan dia punya ada. Okay. Untuk work climbing? Manjat, ni, okay. Ada helmet kalau ni. Sendiri lah. Kuat saya. Kuat ni. Saya. Okay. Bila tu? Mungkin ada. Karabina tu untuk kat ropes tu kan? Okey. Lagi selain tu. Kita tak ada pakai untuk yang pakai macam itu. Oh, itu harness. Oh, saya lupa. Yang pakai macam seluar tu, itu adalah okey, jadi tadi kita borak pasal harness. Tunjukkan ya, macam mana rupa rope. Alright. Hai, assalamualaikum. Ini ada contoh harness ni. Ini harness untuk orang. Ini untuk safety, kita untuk manjat. Mana tu? Ini harness. Okey. Tali untuk semua manjat lah. Ini adalah keselamatan untuk diorang. Okay. Kalau memanjat, orang bilik akan tarik dia dan dia akan naik lah. Sambil dia memanjat, kita akan tarik dia. Oh, means someone.
bersama anda, bersama saya Magna di dalam segmen Biada MMACP. Di dalam segmen ini mengenai wall climbing. Jadi saya bersama dengan Cik Umi. Betul? Hai. Okey. Okey, tadi Cik Umi terangkan pasal harness dan dynamic dan lagi satu pengangkut tu apa dia? Karabina. Okey, ni untuk orang yang jaga kat bawah betul tak? Backup dia. Jadi apa lagi yang backup harus buat? Orang backup akan menahan okay. Orang yang manjat tu. Kita tengok pada orang yang manjat. Sebab kalau orang yang manjat tu lebih berat daripada dia, dia orang backup tu kena ada backup lagi. Banyak orang backup tak terangkat juga lah. Faham? Harap penonton semua faham. Jadi apa lagi yang harus Cik Umi terangkan untuk orang backup? Saya akan terangkan ikatan dia lah. Dia ada dua ikatan. Satu sling. Yang ingin memanjat wakil. Lagi selain ikatan tersebut, Cik Umi ada lagi apa-apa? Ini untuk orang backup. Itu untuk dia jaga. Okey. Gunakan kesempatan. Encik Umi dah. Kurang. Ada perbezaan ke? Kiri atau kanan? Terangkan batu, ciri-ciri perbezaan batu kiri dan kanan. Kedudukan je lah. Oh, kedudukan je. Okey. Okey. Dia, kita ikut orang. Kalau dia nak naik sini, kita akan bagilah. Yang mana kita akan pasang dua barrier untuk naik. Okey, faham. So, 50 dah tamat. Kita nak dan baru ni di mana. Jadi kalau nak masuk kita nak masuk keadaan rumah. Tadi kita bincangkan
Kemasan untuk memanjat. Jadi penggunaan kasut tu ada tak cerita penggunaan kasut untuk supaya dia tak tergelincir? Wife family dia ada kasut dia yang sesuai. Tapi kalau kat sini kita sarankan buka kasut lah pakai kekayang. Kalau pakai kasut dia akan licin sedikit sebab dia punya bentuk tak sama. Bentuk kasut dia tak sama kalau semua dia berbeza. Jadi kita sarankan untuk buka kasut dan memanjatlah. Oh, sarankan untuk buka kasut dan memanjat. Kalau anda kata dia nak pakai stocking juga boleh tak? Kalau stocking pun kena buka sebab dia licin. Tapi dia tak sama tu dia macam mana. Beza tak cuaca, bila cuaca hujan dengan cuaca licin, biasa? Tak ada. Nama batu-batu ni ada nama batu spesifik dia atau batu je? Selain keselamatan, apa lagi yang perlu kita tahu dalam work camp? Ya, adalah macam mana cakap. Work camp ni untuk kita mengatasi ketakutan tinggi sahaja. Okey, Ada orang kekuatan dia menguatkan tangan kita, kaki. Dia menggunakan segala badan kita. Beza tak sama ada orang yang berisi dengan orang yang kurus untuk menguatkan otot tersebut? Dia sama sebab kita menggunakan tangan dengan kaki. So kita masa nak manjat tu, kita jangan guna tangan. Kita guna kaki. Tolak guna kaki. Tangan just kita capai dan kaki tu yang menolak kita. Apa jadi kalau kita guna tangan? Daya tangan tu lebih kuat berbanding daya kaki? Tangan kita akan lengur. Terasa lengur bila dia sampai kat atas lah. Dia akan rasa lengur. Sakit-sakit dekat dekat tangan ni lah. So, lebih baik kita menggunakan kaki daripada tangan. Jadi, kalau nak work climbing, kena buka kasut. Di recommend kalau berrecommend berkaki ayam. Dan kalau nak work climbing juga, anda perlu kaki lebih kena lebih kuat berbanding tangan. Okey. Pastikan panjat menggunakan kaki. Kekuatan kaki. Jadi selain tu itu je work climbing sebab dia akan kalau kita menggunakan tangan, tangan akan sangat lemah. Dan dia akan lengur, dia akan jatuh sendiri. So orang bila akan terkejut dengan dia menjatuh dengan sendiri. Secara tiba-tiba? Secara tiba-tiba. Okey, beza tak work climbing indoor dengan outdoor? Tak ada beza. Kalau outdoor dia masih dekat tembok lagi mencabarlah. Tembok lagi mencabar. Work climbing yang mengenai kalau ke gunung ganang yang macam batu tu, itu kita panggil work climbing atau tidak? Itu rock climbing. Yang ini adalah work climbing. Okey, harap penonton mungkin boleh tunjuk cari demo untuk panjat. Boleh? Okey. Ada lagi selain ciri-ciri, pakai pun kita sudah. Okey, demo sajalah. Kita tunggu. Tunggu untuk demo. Tadi macam korang dengar tadi yang cara untuk pakai. Dynamic ropes. Kunci tu, saya lupa nama kekunci tu. Kekunci tu apa dia? Kunci? Karabina. Karabina. Maafkan saya. Itu adalah untuk, okey. Seperti korang kena tahu, wall climbing lain, rock climbing lain. Okey, kita berehat sebentar. Dah. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara.
Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Mekna, di dalam segmen Riadah MMACP. Dalam riadah tersebut, kami akan beritahu mengenai wall climbing, which is kita ada Cik Umi tadi yang menerangkan mengenai keselamatan-keselamatan dalam wall climbing. So, itu dah lepas. Jadi, kami jadi lepas ni, mengenai Mini Malaysia. Mini Malaysia, kita ada 13 buah. Dalam Mini Malaysia, bukan hanya rumah tradisional saja yang anda boleh lihat. Selain itu, kami ada swimming pool, kami ada APV, kami ada yang terbaru ialah wall climbing. Dan juga kami ada kios memanah. Okey, jadi ATV tu anda kena booking dahulu sehari sebelum atau seminggu sebelum. Sehari sebelum. Jadi, okey, kita menjemput Cik Umi. Kita menjemput Cik Umi. Untuk tunjuk demo macam mana nak wall climbing. Okey? Okey, Cik Umi. Ini cara pemakaian. Okey, ini adalah cara pemakaian. Pasti yang kuning ni ada di pusat. Bahagian pusat, okey? Yang merah ni dekat kanan. Yang merah di kanan. Ini backup. Okey. Merah perlukan di kaki kanan. Pastikan berada di kaki kanan. Hitam berada di kaki kiri. Kuning tu kena memastikan kat pusat. Betul tak Cik Umi? Okey. Ketatkan. Okey, anda kena ketatkan di bahagian pinggang. Kalau tak ketat apa jadi Cumi? Jatuhlah apa lagi. Okey, ketatkan dulu bahagian pinggan. Pinggang boleh pinggang. Boleh? Okey. Selepas harness apa dia? Kita akan pasangkan safety, which is ropes tu ke? Demo kita hari ni ialah Aisyah. Hai Aisyah, nak cakap hai? Hai. Pinggang kena ketatkan, bahagian kaki kanan kena ketatkan, badan bahagian kaki kiri juga kena ketatkan. Atas keselamatan. Kalau tak ketatkan, just okay, take your time. Kalau nak naik wall climbing, dia ada tips, which is tips yang pertama, anda kaki ayam, tidak boleh memakai kasut, tidak boleh tidak digalakkan memakai stocking atau shoes. Dan yang kedua ialah anda kena kenal batu. Ada batu kecil tu untuk tangan dan batu besar tu untuk kaki. Okey, yang ketiga, daya kekuatan mana yang anda perlu pakai untuk wall climbing ialah daya kekuatan kaki berbanding kekuatan tangan. Okey, selepas itu, cikgu. Kita akan panjat. Are you ready, Aisyah? Yes. Takut yang aku... Pijak je. Warna hijau tu. Okay. Sekarang ni Aisyah kena buka... King. Aisyah minta untuk pakai kasut tapi tak boleh sebab dia licin dan hujan. Situasi di iCrow sekarang ni tengah cuaca hujan. Ini high rope dia. Okey. Dia akan dipasang di sini. Dan kita akan lock dia. Dan kita akan lock karabina tersebut. Bila ia akan tight, maksudnya dia akan ketatkan tali tu pada pemanjat lah. Bila ni akan ketatkan lagi lah untuk memanjat. Oh, itulah fungsi karabina tersebut. Okay. Aisyah, are you ready? Boleh, insyaAllah. Dia, kalau nak memanjat. Kalau kita guna jari, boleh jadi kita sakit. Dia akan guna tapak lagi. Dan tangan pastikan. Gegam. Cengkam. Kecik Umi bagi tahu tadi, pastikan guna kapak kaki. Tapak kaki dan tangan tu kena cekam. Dan sekali yang ada yang sendiri
belakang kan. Dah buka lah supaya tak berlaku apa-apa. Seperti jam, cincin, gelang. Segala aksesoris. Contoh macam Aisyah sekarang ada aksesoris, kita akan buka aksesoris tersebut. Takut apa-apa yang berlaku. Okey, tak apa. It's okay. Tak apa. Okey. Okey. Dia akan biar ready untuk panjatlah. Boleh ke mulakan dengan kecil dulu? Boleh, tak ada masalah kan? Okey, wow. Ada teknik tak Cik Umi untuk memanjat? Teknik dia tangan kita ambil yang atas. Atas, okey. Kita capai atas dulu. Okey. Wow, Aisyah tinggi sangat. Wow, dah laju sangat tu. Okey. Cara Aisyah tu Cik Umi bagi Cik Umi dah betul dah? Dah betul lah. Dia tak ada, sebab dia puncak mula tapak kaki. Mm-hmm. Dan dia menggunakan kaki dahulu. Dia menolak kaki tu baru dapatkan tangan. Tolak tolak kaki baru dapatkan tangan. Okey. Ha. Aisyah okey tak? Okey, Aisyah kata okey. Kalau nak turun ada cara-cara atau boleh panjat satu-satu ke bawah? Cara turun dia kita akan lepaskan. Player akan lepaskan tali itu pelan-pelan. Oh, okay. Ni sampai ke tahap mana ketinggian dia? Maksudnya macam dia boleh tunggu ke atau? Dia pun nak ambil gambar boleh, tunggu ke atas. Okey. Itulah penerangan daripada Cik Umi. Aisyah. Aisyah dah? Alright, bila ia akan lepaskan dia? Okey, okay. Bila ni akan lepas. Segala batu, jangan pijak apa-apa, lepas je. Alright, lepas je. Batu pun jangan pijak. Kaki jangan pijak batu. Lepas je. Okey. Boleh Aisyah lepaskan je beli ni tu. Jati, rakam pada tali. Sebab dia tengah. Jati. Ini adalah cara-cara turun seseorang yang panjang. Kita lepaskan terus kita boleh turun je kan? Okey, itulah. Itu adalah cara-cara wall climb tadi. Dah habis, kita start dari sini. Okey, dah habis kita buka carabins dia. Kita buka, habis, settle dah. Itu je cara-cara nak wall climbing. Cuma penonton kena ingat, cara untuk wall climbing ada 3 tips, betul tak Aisyah? Yang pertama ialah kena berkaki ayam. Yang kedua ialah mengenal pasti batu, which is mana tangan dan mana kaki. Dan yang ketiga ialah kekuatan mana yang perlu anda sokong, which is ialah kaki berbanding tangan. Jadi berat seseorang untuk naik maksimum dia 100 kg ke bawah. 100 kg ke bawah. Jadi kalau ada penonton yang berminat, kena boleh walk in ke? Boleh walk booking in, dahulu ke? Okay, walk in. Seorang sekepala tadi berapa? RM10 dua kali memanjat. RM10 untuk dua kali memanjat. Itu cadangan? Cadangan untuk menggunakan, kita boleh gunakan ni atau ini. Oh, cadangan untuk menggunakan kiri atau kanan? Sama sini atau sini. Kita tengok pada orang lah, pada customer dia nak naik yang mana. Okay, Cik Umi kata tengok pada orang, customer boleh memilih. Nak pilih kiri atau kanan. Apa, okey, selain aktiviti wall climbing, apa Cik Umi sediakan di Mini Malaysia? Di Mini Malaysia ada menyediakan memanah. Okey, memanah. Biasanya di rumah, antara rumah Melaka dengan rumah Johor. Rumah Melaka dan rumah Johor. Selain itu? Dan ada buka, itu je. Selain yang ada, macam ada motor tu? Motor tu buat masa ni kita stop dulu sebab tengah baiki. Motor dalam keadaan perbaikian lagi. Okey. Jadi itulah demo wall climbing tadi. Jadi dah. Okey. Terima kasih kerana menonton. Oh, jangan lupa petang ini kita akan berada di dalam segmen kesihatan dan kecantikan pukul 3 tengah hari.
Jadi jangan lupa menonton di Facebook Menia Malaysia and ASEAN Cultural Park. Terima kasih. Bye-bye. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, lusa kembali.